Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Info Gadget. Kali ini Info Gadget kedatangan TV Cina dengan merek Aoyama. Info user, ini TV mati total ya teman-teman. Oke, langsung saja ya teman-teman. Kita coba nyalakan, lalu kita perbaiki bersama-sama. Kita coba lihat kerusakannya seperti apa. Kita colokan. Nah, terlihat lampu indikator sempat menyala sebentar, tapi tidak nyala lagi ya teman-teman. Nah, saklar, kita pijit saklarnya juga tidak ada respon. Kita pijit tombol panel depan juga tidak ada reaksi apapun. Oke, kita coba cabut dan colokan lagi ya teman-teman. Oke, kita coba lagi. Oke, kita coba. Nah, ternyata tidak menyala lampu indikatornya yang sebelumnya sempat menyala beberapa detik ya teman-teman. Oke, kita bongkar saja. Setelah kita bongkar, ini dia penampakannya teman-teman. Dimana di dekat playback ada trafo tambahan ya, trafo switching buat horizontalnya nih. Oke, kita coba lihat yang pertama untuk pengecekan. Kita lihat secara fisiknya ya teman-teman, apakah ada yang gosong atau terbakar, apakah ada elko yang menggelembung. Kita cek-cek dahulu sebelum kita cek tegangan, kita cek-cek dahulu semuanya yang secara kasat mata terlihat untuk kerusakannya ya teman-teman. Kita cek dahulu bagian saklarnya, siapa tahu ada yang bermasalah ya teman-teman, atau kabel yang terputus. Kita coba lihat, dan benar ternyata teman-teman, ini di bagian saklarnya itu kabelnya terbakar ya, atau gosong ini teman-teman. Ini kemungkinan kabelnya dan saklarnya bermasalah ini teman-teman. Ini sepertinya terbakar. Kita coba lihat ya teman-teman. Ini ya teman-teman, saklarnya terlihat ya, ini terbakar. Ini kemungkinan karena panas ini teman-teman. Mungkin saklar juga bisa rusak ini karena sudah panas dan terbakar. Coba ya, lebih baik kita ganti saja ya teman-teman, karena jika tetap tidak diganti kemungkinan kerusakannya masih sama. Dikarenakan TV ini mati total, langkah selanjutnya kita akan cek bagian regulator dan bagian sekundernya, apakah ada beban yang short ya teman-teman. Karena mungkin saja tidak hanya saklarnya yang rusak. Coba kita ukur saja menggunakan avometer analog di skala ohm dengan kali 10 ya teman-teman. Yaitu kita tempelkan probe merah dan probe hitamnya di elko primernya, probe merah di negatifnya, dan probe hitam di positifnya. Jika jarum bergerak menyimpang jauh, berarti itu ada beban yang short, dan jika jarum bergerak dan kembali lagi, itu tidak ada beban yang short di jalur regulatornya. Oke, kita coba ya teman-teman. Nah, terlihat jarum bergerak lalu balik lagi ya teman-teman, kembali lagi. Nah, kita coba lagi. Nah, bergerak dan kembali itu tanda tidak short,
Lalu kita ukur di bagian sekunder di elko B plusnya. Sama caranya. Kita coba lihat. Kita coba balik. Nah, jarum bergerak dan kembali lagi ya teman-teman. Itu berarti tidak ada beban yang short di jalur sekundernya teman-teman. Oke, kita lanjut. Saatnya kita coba dengan cara langsung menjumper saja kabel stekernya langsung di papan PCB yang paling bawahnya untuk mengetahui TV ini apakah sudah menyala atau belum. Oke, kita coba colokan. Nah, terdengar suaranya. Playback sudah bekerja dan terlihat di layar. Kita coba, nah terlihat, tapi ini masih agak gelap. Ini kita akan atur screennya ya di playback ini teman-teman. Kita akan coba atur kecerahan layarnya. Kita akan coba pasang antena dahulu untuk melihat gambarnya. Nah, benar teman-teman, masih agak gelap ya teman-teman. Kita akan coba atur kecerahannya di bagian screen playbacknya. Oke, kita akan putar tripodnya. Nah, terlihat ya teman-teman, sudah agak cerah warnanya. Coba kita pindahkan dan berjalan dengan normal. Seperti biasa, ketika TV sudah normal, saya akan memberikan tutorial pengukuran tegangannya ya, yang ada di TV Cina ini ya teman-teman. Ayo lanjut kita simak. Kita siapkan voltmeter digital di skala volt DC ya teman-teman. Lalu kita colokan probe hitam ke ground tabung saja, biar tidak usah memegang-megang. Lalu kita akan ukur di output regulator setelah trafo switchingnya. Oke teman-teman, kita coba colokan dahulu. Yang pertama kita ukur di bagian output regulatornya untuk supply flyback dan horizontalnya ya teman-teman, di elko B plusnya. Oke, 110 normal. Yang selanjutnya di keluaran regulator 24-27 voltnya. Oke, 27 volt ini untuk bagian vertikal dan horizontal. Kemudian bagian yang selanjutnya, bagian untuk tegangan IC program dan chroma 10-12 volt. Nah, terukur 10 itu normal. Selanjutnya bagian VCC audio, IC audio 16 volt. Oke, normal. Oke teman-teman, semuanya terukur normal. Jadi TV ini sudah berfungsi ya. Memang jadi kerusakannya hanya di switchnya saja. Lalu coba kita ukur di yang 5 volt sama 8 voltnya di IC program dan chromanya. Ini ini tegangan 5 volt nih sama 8 voltnya. Nah, ini 5 voltnya ya teman-teman. Lalu kita cek di 8 voltnya. Tegangan 8 voltnya untuk IC chromanya, nah, normal. Oke teman-teman, semuanya terukur dengan normal. Saatnya kita langsung ganti saja switch tersebut karena tegangan semuanya normal. Ini dia switchnya. Ini adalah switch bekas dari TV Sharp ya teman-teman. Saya modif pakai bawaannya, hanya soketnya aja yang buat nyambung ke depan panelnya. Kita akan coba solder kabel-kabelnya. Bisa dilihat. Ini dia setelah disolder.
Jadi ini kabel input yang bagian atas, yang bagian bawah outputnya ya ke PCB-nya. Oke, kita langsung pasang saja di front depannya. Sebelum dipasang, kita akan coba ukur ya. Bisa dilihat cara pengetesannya, teman-teman. Jadi kita ukur di skala ohm saja, di kaki yang atas dan bawahnya. Ini ada posisi belum on, itu jarum tidak bergerak ya teman-teman. Ketika saklar di on kan itu akan jarum akan bergerak. Kita coba on kan kita ukur. Oke, kita coba ukur, itu harus jarum bergerak. Nah, terlihat bergerak, itu normalnya teman-teman. Sebelahnya juga bisa dilihat. Jarum bergerak, itu tandanya normal. Saatnya kita pasang. Setelah kita pasang dan kita rapihkan, saatnya kita coba ya teman-teman. Oke, kita colokan. Kita tekan tombol saklarnya. Nah, normalnya teman-teman sudah menyala lampu indikatornya. Nah, sudah keluar siarannya. Oke, teman-teman, kita coba pindah-pindahkan apakah normal. Oke, teman-teman, berjalan dengan normal. Oke, teman-teman, sekian dahulu tutorial dari InfoGadget. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi referensi teman-teman dalam memperbaiki TV tabung ini, TV tabung Cina. Sekian dahulu, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video tutorial berikutnya.